Halo guys, selamat datang lagi di CA18 Channel. Kali ini kita akan review spaghetti cheese bolognese sauce. Ayo kita langsung saja ke cara pembuatannya. Pertama-tama siapkan wajan, nyalakan kompor dan beri air kira-kira 1 liter. Tunggu sebentar sampai air mendidih. A few moments later. Jika sudah mendidih, masukkan spagettinya ya guys. Kita coba buka dulu, lihat isi dalamnya. Ini spagettinya. Dan ini saus bolognese-nya dan juga ada keju bubuk. Masukkan spaghetti ke dalam air mendidih. Saya langsung masak 2 kotak spaghetti ya guys. Jangan lupa sambil diaduk-aduk. Tunggu beberapa menit sampai spagettinya lembek. Jika spagetti sudah lembek, angkat dan tiriskan. Campurkan spagetti dengan saus bolognese, keju bubuk, dan ini saya tambahkan susu cair guys. Siapkan wajan dan nyalakan kompor, lalu masukkan spagettinya. Beri sedikit susu untuk menambah rasa. Masukkan saus bolognese-nya. Aduk-aduk sampai rata. Jangan lupa matikan kompornya ya guys. Terakhir tinggal di plating. Lalu taburi dengan keju bubuk. Garnish dengan tomat dan daun. Di sini saya menggunakan daun parsley. Tambahkan keju di atasnya. Terakhir, tambahkan daun parsley yang dipotong kecil-kecil. Ini dia guys, spaghetti dengan cheese bolognese sauce sudah jadi. Buat kalian yang penasaran, silahkan mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya lebih bermanfaat. Terima kasih.